Assalamualaikum dan hai, apa khabar? Sama saya Arif Ismail dan hari ini kita akan lihat 12 fungsi menarik yang hadir pada iOS 12. Menariknya, pada acara Worldwide Developer Congress 2018, Apple maklumkan ke semua peranti yang menjalankan iOS 11 akan turut menyokong iOS 12 ini. Ia sekaligus membolehkan banyak peranti iOS akan menjalankannya, termasuk iPhone 5S dan iPad Air yang dikeluarkan pada tahun 2013. Jadi perkara pertama yang Apple fokus untuk iOS 12 pada kali ini, mereka ingin meningkatkan prestasi pada iOS, terutamanya untuk iPhone lama, dengan menawarkan peningkatan sehingga 40% lebih laju berbanding iOS 11 sebelum ini. Pada acara WWDC, Apple telah mengambil contoh iPhone 6 Plus dengan iOS 12 yang kini 50% lebih pantas apabila mengeluarkan paparan keyboard dan 70% lebih lancar apabila membuka aplikasi kamera daripada lock screen. Dan saya sendiri telah mencuba iOS 12 ini pada iPhone X dan iPhone 5S dan kelajuannya memang terasa ada perbezaannya apabila dibandingkan dengan iOS 11 sebelum ini. Membuka aplikasi kini terasa lebih pantas, membuat pertukaran aplikasi terasa lebih lancar selain mampu membuka paparan share dan keyboard dengan lebih responsif. Untuk iPhone 5S pula, masa menunggu untuk pembukaan aplikasi telah sedikit dikurangkan dan saya paling suka dengan masa pembukaan kameranya yang kini hampir setara prestasinya seperti iPhone yang lebih terkini. Antara perkara yang banyak diminta oleh pengguna iOS adalah sokongan paparan notifikasi yang lebih teratur dan akhirnya Apple telah membaikinya melalui iOS 12 ini. Kesemua notifikasi yang hadir pada lock screen kini, ia telah disatukan mengikut aplikasi, jadi ia memudahkan anda melihat notifikasi daripada aplikasi lain. Anda boleh menekan notifikasi yang dikumpulkan ini untuk melihat notifikasi di dalamnya dengan lebih menyeluruh, selain membenarkan anda untuk menguruskan sesuatu notifikasi ini seperti mute terus daripada paparan lock screen. Sekiranya anda lebih selesa dengan paparan notifikasi lama, anda masih boleh mematikan fungsi group notification ini melalui halaman settings. Bagi anda yang berpeluang untuk menggunakan iPhone X, XS dan XR sebagai peranti harian anda, Apple telah menambah baik fungsi emoji yang kini mampu mengesan pergerakan lidah. Jadi dengan penambahbaikan ini, animasi pada paparan emoji akan menjadi lebih neutral mengikut mimik wajah anda. Selain itu, Apple turut menambah 4 emoji baru seperti koala, harimau, T-Rex dan emoji hantu sekaligus menambah bilangan emoji kini yang menjadi 24 emoji kesemuanya. Tetapi perkara yang cukup menarik adalah fungsi Memoji yang membolehkan pengguna menghasilkan wajah emoji sendiri seumpama fungsi Bitmoji. Untuk menghasilkannya, anda boleh pergi ke Message, tekan pada logo App Store, tekan pada logo emoji dan seterusnya klik pada New Memoji. Dari sini, anda boleh memilih sejumlah customasi seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk muka, mata, kening, hidung dan mulut bersama aksesori seperti cermin mata dan headwear untuk dipadankan pada Memoji anda. Menariknya, Apple turut hadir dengan 3 pilihan headwear berbentuk tudung untuk penghasilan Memoji yang berupa golongan wanita muslimah. Apple kini turut membenarkan anda untuk membuat FaceTime secara berkumpulan dengan kebolehan untuk meletakkan rakan-rakan, ahli keluarga dan senarai kenalan anda sehingga 32 orang. Sekiranya anda menggunakan iPhone yang menyokong emoji, anda juga boleh menggantikan diri anda dengan Memoji untuk menjadikan fungsi panggilan video ini lebih ceria dan menarik. Cuma buat masa ini, fungsi grup FaceTime ini masih belum sedia ditawarkan pada versi akhir iOS 12 dan akan diberikan melalui kemaskini akan datang. Apple kini telah mengemaskini aplikasi terbina pada iOS 12 seperti Stocks yang kini kelihatan lebih moden dengan paparan berita saham terkini di bahagian bawah aplikasi ini. Aplikasi News juga telah dikemaskini dengan paparan yang lebih mesra untuk kandungan berita. Selain aplikasi Voice Memo kini telah menyertakan sokongan iCloud Syncing untuk memudahkan anda mengakses audio yang dirakam pada peranti Apple anda yang lain. Aplikasi Apple Books pula tidak lagi membawakan penjenamaan iBook seperti sebelum ini, di samping menawarkan paparan baru untuk memudahkan anda mengakses dan membuat pembelian buku pada aplikasi ini. Bagi mengurangkan penggunaan peranti dalam kehidupan seharian, Apple telah menambah fungsi screen time pada iOS 12 untuk memudahkan anda memantau jenis penggunaan aplikasi pada peranti anda. Anda boleh melihat jumlah jam yang dihabiskan dan melihat senarai aplikasi yang paling banyak digunakan dalam sesuatu masa. Anda juga boleh menetapkan had masa untuk penggunaan sesuatu aplikasi secara harian yang mana akan di-reset semula selepas jam 12 tengah malam. Contohnya, saya tetapkan 1 jam sahaja untuk Instagram
Jadi selepas saya gunakan aplikasi ini selama 1 jam, ia akan memaparkan skrin berbentuk notis bahawa penggunaan saya telah melebihi had masa yang telah ditetapkan. Fungsi yang seterusnya ialah fungsi Do Not Disturb at Bedtime. Bayangkan anda terjaga pada waktu malam dan anda mengambil iPhone anda kerana hanya ingin melihat jam, tetapi akhirnya anda tidak boleh tidur balik akibat terganggu daripada membaca sejumlah notifikasi yang hadir pada lock screen. Jadi selepas anda mengaktifkan fungsi ini, paparan lock screen hanya akan memaparkan paparan yang ringkas seperti jam bersama notis Do Not Disturb ini, dan notifikasi yang memasuki telefon anda akan disorokkan sehingga fungsi ini dimatikan secara automatik. Bagi memudahkan anda mencari kembali gambar lama anda, aplikasi Photos kini mampu membuat carian berdasarkan subjek di dalam gambar. Contohnya, kiranya anda sedang mencari gambar perkahwinan rakan anda, anda hanya perlu meletakkan perkataan wedding dan aplikasi ini akan memaparkannya untuk anda. Apple juga kini telah menyertakan tab For You di bahagian bawah aplikasi Photos ini yang membolehkan anda melihat senarai gambar yang telah dikumpulkan mengikut masa, lokasi dan suatu acara secara automatik. Pengguna kini boleh menggunakan suatu arahan pintas bagi memudahkan suatu perkara atau tugasan dilakukan. Untuk memulakannya, anda perlu memuat turun aplikasi Shortcuts pada App Store dan buka aplikasi ini. Kemudian, anda boleh memilih beberapa shortcuts yang disediakan pada Shortcuts Gallery dan mengaktifkannya melalui paparan Share atau menetapkan arahan suara pada Siri. Seperti contoh, saya boleh memuat turun suatu gambar di Instagram dengan hanya mengaktifkan shortcuts ini melalui paparan Share. Bagi pengguna iPad, kawalan gesture pada iOS 12 ini telah berubah secara sepenuhnya yang kini menyerupai kawalan gesture seumpama iPhone X. Apabila anda berada di dalam aplikasi dan ingin menuju ke paparan home screen, anda hanya perlu membuat swipe dari bawah ke atas screen untuk ke paparan home screen ini. Sekiranya anda ingin membuat multitasking, anda hanya perlu membuat swipe dari bawah dan hold pada mana-mana bahagian screen, dan seterusnya, paparan baru multitasking ini akan dipaparkan. Cuma untuk membuat split screen, anda mungkin akan hadapi sedikit kesukaran untuk mengeluarkan paparan dock yang mana hampir menyerupai gesture ke home screen. Jadi untuk mengeluarkan paparan dock ini, anda hanya perlu swipe dari bawah ke atas sedikit sahaja dan seterusnya keluarkan aplikasi yang ingin di split screen. iOS 12 turut menerima penambahbaikan dari segi sokongan augmented reality melalui penyertaan fungsi ARKit 2. Dengan ARKit 2 ini, anda kini boleh menggunakan fungsi multiplayer pada aplikasi AR sekaligus membolehkan anda memainkan permainan AR ini dengan rakan-rakan anda melalui penggunaan peranti yang berbeza. Melalui iOS 12 ini juga, Apple telah mendatangkan aplikasi baru yang dinamakan sebagai Measure untuk membolehkan anda mengukur suatu objek terus melalui kamera peranti ini. Ia juga kini telah menyokong fail USDZ bagi membolehkan peranti iOS membaca fail AR ini tanpa penggunaan aplikasi tambahan. Dan fungsi utama yang terakhir pada iOS 12 ini adalah sokongan aplikasi pemetaan pihak ketiga pada fungsi Apple CarPlay. Jadi bagi anda yang mempunyai kereta dengan head unit Apple CarPlay ini, anda kini boleh menggunakan aplikasi Google Maps berbanding bergantung pada Apple Maps sahaja sebelum ini. Jadi itu adalah 12 fungsi utama yang anda boleh dapati pada iOS 12. Bagi anda yang tertanya-tanya, perlukah saya mengemaskini peranti ke iOS 12 ini? Jawapannya ya, kerana kemaskini ini akan memberi prestasi yang lebih pantas untuk kesemua peranti. Di samping membolehkan anda memanfaatkan beberapa fungsi menarik seperti group notification dan screen time. Kemaskini ini telah disediakan untuk iPhone 5S dan iPad Air ke atas, termasuk iPod Touch 6 Gen yang mana anda boleh memuat turunnya melalui halaman settings. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.